Hai guys, welcome to my channel. Sebelum kita lanjut ke videonya, tolong like and subscribe ya guys. Sudah? Oke, thanks. Halo guys, selamat datang kembali di channel Selectro ya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Android lagi ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk bagaimana cara membuat icon ini ya, icon aplikasi atau tulisan teks seperti ini itu lebih wide atau lebih kecil ya, seperti tablet itu ya jadinya nanti. Kalau ini kan besar-besar, ini bawaan standar ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial ini tanpa root ya, itu bebas root, jadi HP kalian semuanya pasti bisa. Nah, langsung aja ya, tanpa basa-basi. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di like dulu video ini, dan jangan lupa di klik subscribe channel Selectro, dan jangan lupa di klik loncengnya ya, biar nggak ketinggalan notifikasi jika saya upload video terbaru. Oke, langsung aja ya, tanpa basa-basi. Yang pertama itu di sini kalian ada dua cara. Kalau di HP saya ini, saya memakai custom room pixel experience ya, itu sudah ada di bagian tampilan. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, dan di sini ada tulisan ukuran tampilan ini ya, bagian tengah ini kan besar, tinggal kita sesuaikan aja seperti ini. Contoh saya buat kecil ya. Nah, seperti ini, dan kita lihat, nah, dia lebih kecil ya, lebih wide, dan menurut saya enak seperti ini ya, untuk melihatnya itu lebih gimana ya, lebih asik aja di mata rasanya kan. Jadi seperti ini tampilannya, dan untuk pesannya jadi lebih kecil juga, lebih enak, jadi lebih luas kita lihatnya gitu ya. Nah, terus bagaimana jika kalian pakai room yang bawaan pabrik ya, itu gampang. Kalau ini kan sudah saya custom, itu enak. Kalau punya kalian nggak ada pengaturan seperti ini, kalian tinggal masuk ke opsi developer mode ya. Untuk HP saya itu diklik ini nomor build, nomor pembuatan ya. Kalau di HP kalian silahkan nanti kalian cari di YouTube atau di Google cara masuk opsi developer mode sesuai HP kalian ya, karena itu berbeda-beda, nggak bisa saya sebutin satu persatu. Nih, kita klik 5 kali biasanya. Nah, sini saya sudah menjadi developer ya. Kemudian kita masuk ke sistem lanjutan, dan di sini ada opsi developer, kita masuk aja. Langsung kita cari ke bawah, kita scroll dulu. Ya, banyak sekali ya sini ya. Ini masih besar soalnya, susah lihatnya. Sebentar. Mana ya? Nah, ini lebar terkecil ini ya. Ini semakin kecil itu semakin besar, dan ini paling mentok itu 320. Nah, itu tinggal kalian sesuaikan aja sesuai selera kalian tuh. Contoh saya bikin 420 ya. Tinggal kalian sesuaikan aja. Nah, ini sudah kecil 420. Ini ya lebar terkecil tadi. Itu kalau kita naikkan itu semakin kecil, kalau kita turunkan itu semakin besar tampilannya ya. Nah, ini 420 itu tampilannya seperti ini. Nah, kalian itu silahkan sesuaikan aja yang menurut kalian enak kalian pandang ya. Nah, saya rasa video ini cukup sampai di sini. Semoga info ini bermanfaat, dan sampai jumpa.